Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus dengan kendaraan truk bermuatan kelapa sawit serta sebuah mobil pick-up terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi Pekanbaru Riau. Dalam peristiwa ini, 4 korban, diantaranya sopir bus langsung dilarikan ke rumah sakit umum terdekat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan truk bermuatan buah kelapa sawit dengan bus antar kota dan provinsi, serta sebuah mobil pick-up, terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi, Pekanbaru Riau, tepatnya di kilometer 36, Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada Kamis sore 14 Maret 2024. Diketahui, truk bermuatan kelapa sawit tersebut terpantau melaju kencang dari arah Pekanbaru Riau menuju wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun secara tiba-tiba, dari arah berlawanan terdapat sebuah bus yang melaju tepat di depan truk bermuatan kelapa sawit tersebut. Akhirnya tabrakan keras tak dapat dihindarkan. Sementara sebuah kendaraan pick-up yang ada di belakang armada bus tersebut juga menghantam bus dari sisi belakang, sehingga benturan keras ketiga kendaraan ini tak dapat dihindarkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 4 korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin, Muaro Jambi. Satu di antaranya sopir bus yang mengalami luka serius. Mobil dari datang dari arah Jambi menuju arah Sleman, terus mobil truk berangkat membuang sampah datang dari arah Bandung menuju arah Jambi, dan jadi kebetulan di depan mobil truk terdapat mobil yang mengurangi kecepatan untuk memberikan kecepatan mobil api masuk, jadi tidak terhindar untuk mengerem, jadi membuang ke kanan, mematik setir ke kanan sehingga ketemu sama rapi. Berarti bus sama truk sawit ini arah berlawanan, Pak? Siap, berlawanan. Ada korban, Pak? Untuk korban sudah kita cek tadi di rumah sakit Ahmad Ripin, ada 4 orang yang dari bus rapi termasuk sopir dan satu dari pengemudi carry. Ya. Itu di 5 korban. Kalau yang punya truknya sopir truk gimana, Pak? Sopir truk dalam keadaan akibat peristiwa ini, jalur lintas timur Muaro Jambi Pekanbaru Riau sempat mengalami kemacetan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.